Apa sebab? Kali ini saudara Herman, doh, teman, iya, dapat dipatahkan, doh. Bola pertama kemana mas? Ke bentengnya dulu mas. Bola pertama mas. Baik kali ini nomor punggung berapa? 9, 10. Untuk besok sore pertandingan persahabatan atau partai ekstra, yaitu ke-12an Barat Liga akan berhadapan dengan ke-12an Bintang 9 partai tambahan untuk besok sore. Barat Liga berhadapan dengan ke-12an Bintang 9 untuk besok sore. Merupakan partai tambahan ya, Barat Liga bersama Bintang 9. Baik kali ini Denjaka dari tim atau ke-12an Denjaka menguasai bola dan lawannya merpati spot. Ia menguasai arena pertandingan atau lapangan. Sangat seru tampaknya saudara-saudara. Baik, sudah berteburan namanya. Dan sudah bersiap-siap tampaknya di sana dari Denjaka untuk melakukan tampilan demi tampilan di sana. Sebaliknya dari lawannya Merpati Putih masih menyusun angka atau nomor punggung ya. Baik, sudah berteburan di sana dari DO dari Merpati Sport di luar sana menguasai arena pertandingan. Dan kali ini Denjaka menguasai bola. Oh, kami panggil nomor punggung satu nomor dari Denjaka. Kali ini dipercayakan kepada saudara Juki dari ke-12an Denjaka. Kita tunggu saudara Juki di sana. Nomor punggung satu dari Denjaka angkat bola di sana. Baik sekali tampilan saudara Juki. Lawan bersama angka harapan di sana nomor punggung satu dari Denjaka. Berikut nomor punggung dua. Saudara Erik nomor punggung dua di sana dari Denjaka. Angkat bola juga di sana, lepas. Ayo tertembak namanya. Iya, terjadi tembakan. Iya, sangat cepat namanya. Dan kali ini Merpati Sport menguasai bola. Ya, persiapan nomor punggung satu nomor untuk Merpati Sport. Dipercayakan kepada saudara Toyo nomor punggung satu bersama rambut kepangnya kepang dua. Wow, apa itu? Sudah lolos dan masuk di sana bersama rambut kepangnya dua nomor untuk Merpati Sport. Iya, kali ini dipercayakan kepada saudara saudara Toyo. Wow, lagi-lagi tampilan demi tampilan di sana. Wow, baik sekali di sana, bola melambung tinggi. Balas kedua orang personil. Berikut nomor punggung tiga, saudara Mulyono di sana. Sang jago lari, juga sang pencetak angka dari ke-12an Merpati Sport. Dapat dipatahkan di sana. Angkat bola, lepas. Iya, satu, dua, terjebak. Masuk. Nomor satu masuk angkanya. Baik kali ini, tampaknya langsung menghadang lawannya di sana dari Denjaka membuat pagar betis. Iya, pemain belakang di sana Herman, ada saudara Samsul. Kurang cermat Samsul. Nomor berapa itu? Masuk semua. Baik.
Jodoh. Terlalu jauh, bro. Aduh. Iya, mana kawan? Mana kawan? Mana kawannya? Oh, lepas. Satu, dua. Mana kawan? Lepas. Tembak. Oh. Sayang tembakannya di sana. Melenceng. Akhirnya lolos. Mohon tidak membawa apa-apa. Tetap bersama merpati sepat berikut nomor punggung 4 nomor Sutomo kali ini sudah memasuki kotak penalti dengan tenang saudara Sutomo dan buka kiranya Denjaka lagi-lagi menghalau bola-bola keras jauh baik sekali Sutomo dengan tenang menuju home pertolongan dengan angka harapan berikut. Ya, tetap bersama merpati sepat nomor punggung 5. Saiful kali ini pemain muda yang sangat berbakat dari kedua-belasan merpati. Jauh, jauh. Patis inilah yang nembak kena temannya, senepak kening temannya juga. Iya sama Patis itu juga. Iya, tepat ke tes itu. Padahal, dengan jangan tepat ke kancan lagi ya. Ciao! Si jago-jago tampil dari Merpati Sport. Semua diturunkan, saudara. Berikut nomor punggung 7. 7 nomor. Iya. Baik, dipertanyakan kepada saudara Holil. Wow, si jago terbang. Si jago satu dari ke-12an Merpati Sport. Ciao! Baik sekali. Angkat ke belakang bola. Terlambat tampaknya dari Gaden Jaka. Serangan datang kembali dari Merpati Putih. Iya. Sengaja memporak-porandakan pertahanan belakang dari Denjaka. Sebaliknya dari Denjaka langsung membuat pagar betis. Saudara Ahmad, ada saudara Herman. Kurang cermat. Wow, lolos. Tidak terjadi. Tidak melepaskan tembakan di sana. Tembak. Wow. Akhirnya mana? Pedul. Mana kawan? Mana kawan? Tembak. Ya, kena, kena. Masih tertembak di sana saudara-saudara. Namun iya kali ini untuk Denjaka menguasai bola. Persiapan untuk Denjaka. 3 nomor. Baik kali ini dipercayakan kepada saudara Yudi nomor punggung 3 dari Denjaka. Wow. Baik juga di sana. Lolos bersama angka harapan Cina berpunggung 3. Sementara bola melenceng jauh di sana keluar lapangan. Pergantian bola, bolanya hilang. Tim pencari bola dari panitia, tim SAR mungkin dari panitia pencari bola. Baik, 4 nomor. 4-0. Nomor punggung 5 kali ini. Ferry. Wow. Ferry Irawan dari ke-12an Denjaka. Jauh. Ayah. Oh, baik sekali juga di sana. Namun bola-bola panjang. Dari Merpati. Wow. No. Masih mengenai sasaran dan tertembak di sana, saudara-saudara. Pemain dari Denjaka kali ini melepaskan tembakan balasan. Oh. Sayang terjadi pelanggaran di sana. Akhirnya Merpati Sport kembali menguasai bola. Persiapan untuk Merpati. Iya. Berikut nomor punggung 8. 8 nomor. Ya kali ini dipercayakan kepada saudara Hasan. Hasan Basri. Baik nomor punggung 8 dari ke-12an Merpati Sport. Kita tunggu saudara Hasan. Hasan Basri. Go! Ayah. Oh, nol bro, jatuh bola di dalam garis. Iya, berikut nomor punggung 9. 9 nomor punggungnya.
pemain senior namanya dari Merpati Sebat. Kali ini saudara Herman. Oh, depan. Iya, dapat dipatahkan. Duh. Bola pertama kemana, Mas? Ke bentengnya dulu, Mas. Bola pertama, Mas. Baik, kali ini nomor punggung berapa? 9, 10, 11, 12, 0, 1 kembali kepada si Ramut berkepang 2. Kayaan, wow, manis juga saudara. Baik juga, tampilan si nomor punggung 1 sementara lempar ke dalam di sana. Bola sudah masuk dari Denjaka. Tembak. Wow, lepas 1-2, masih umpan-umpan pendek di sana. Tidak terjadi melepaskan tembakan. Tidak melepaskan tembakan. Iya, mana kawan? Mana lawan? Mana kawan? Wah, sayang saudara-saudara. Tembakan di sana tidak mengenai sasaran. Hingga berbondong-bondong dari belakang. Iya, dari Merpati Sport menambah angka atau poin di babak yang pertama ini. Baik, untuk Merpati berikut nomor punggung 2. Ini bermain. Ayo Denjaka, tombolnya mana itu? Tombolnya, si. Mana tombolnya? Koyo. Ayo jangan menyerah, waktu masih panjang. Yo, benteng. Tembak. Tembak. Sayang, ke belakang. Pelanggaran sudah. Yeah. Baik, kali ini persiapan khusus Merpati Sport. Nomor punggung 3. 3 nomor saudara. Baik, kali ini nomor punggung 3 di sana. Lepas bola. Baik. Lepas 1, 2, 3. Mas Imam. Mas Mustar tarik dalam itu. Jangan di luar. Sudah, jangan diladen itu. Mas Mustar. Lepas. Tertembak di sana saudara-saudara kali ini. Terjadi saling tembak-menembak. Bro. Keluar. Baik, kali ini untuk Denjaka nomor punggung 6. Ayo Mas, tampil Mas. Yo, ayo main. Bangkit, ayo. Waktu masih panjang, ayo bangkit. Nomor punggung 6 dari Denjaka. Angkat bola di sana. Lolos bersama angka harapan. Berikut nomor punggung 7. 7 nomor. Baik, kali ini nomor punggung 7 dipercayakan kepada saudara Faisal. Ayo Zol, bangkit Zol. Waktu masih panjang. Baik, lepas dong. Ayo. Belakang. Tarik ke belakang, bola-bola panjang di sana. Pemain belakang. Pemain tengah dari Merpati. Angkat bola. Dong. Salah pengertian. Pemain belakang dari Merpati. Lolos 1, 2, 3, 2, 1 di sana. Lepas. Jebret. Nomornya. Nomornya lapor. 7. Baik, kali ini Denjaka tetap menguasai bola. Baik, kali ini Denjaka berikut nomor 8 nomor. Ayo bangkit bro. Ayo jangan menyerah bro. Waktu masih panjang. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ini pertandingan bro. Segio pinter melakukan gerak tipu pinter. Tapi ngasih menyerah lagi bro. Jangan menyerah bro. Saya tahu sudah. Sampai ane down sudah. Jangan ngedon, ayo semangat. Berikut, 9 nomor. Wow, inilah yang disebut Raden. Wow. Baik sekali di sana. Tarik ke belakang, wow. Bola cepat, tembak. Cuma semangat bal tapi bro.
Pemain belakang dari Merpati sangat cepat tambahnya. Cuma semal kebal ya. Jika gue jebak tambahnya pemain belakang di sana dari Merpati ya. Baik terjadi mungkin pelanggaran tambahnya bola di lotre. Iya, bola-bola. Sementara bola di lotre di sana dibayang-bayang oleh saudara Herman. Pemain dari pemain belakang di sana nomor punggung 10. Saudara Holil melebar kepada Simpul, tembak. Ya, masuk. Yang ditembak masuk. Ada hakim garisnya, bro. Ada hakim garisnya. Nomor berapa anda? Nomor satu ada. Hah? Oh, udah bawa apa-apa, udah bawa bekal anda. Hei, lepas. Oh, terjadi tembak. Tembak di sana. Jauh. Terlalu jauh di sana. Kali ini untuk Merpati cepat kembali menguasai bola. Waktu masih panjang. Baik, untuk Merpati kali ini persiapan nomor punggung 4. 4 nomor. Sutomo kali ini kembali ya. Waktu tinggal 1 menit, tidak terasa ya. Tidak terasa 1 menit setelah main. Jauh, lepas bola di sana. Jauh. Belakang tembak, Ferry tembak. Gol. Sayang Ferry ke belakang. Herman. Do. Oh, begitu, bro. Aduh. Sayang di sana. Ayo pulang. Pulang. Iya, sementara langsung pulang di sana. Pemain dari Merpati angkat bola melebar. Tidak terjadi tembakan. Satu, dua, akhirnya masuk angka-angka kembali dari Merpati. Jauh. Waktu sampai setengah main. Kita tunggu saudara-saudara penonton. Di babak yang kedua, setengah main antara kedua tim ini. Merpati Sport bersama Denjaka. 12 sama 3. Denjaka 3. Ya, skor sementara untuk 12. Merpati Sport mencetak angka 12. Sedangkan Denjaka mencetak angka 3.